Bagi yang sudah membayar fidyah, maka tidak dianjurkan lagi untuk mengkodok di hari yang lain, memilih mengkodok atau fidyah. Nah, fidyah ini bagi yang sudah membayar fidyah, sudah misalkan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa karena fisik dan kekuatannya tidak memungkinkan, maka membayar fidyah dan tidak lagi mengkodok puasa yang ditinggalkan. Begitu juga dengan orang sakit, ini pendapat yang lebih kuat, sekalipun ada pendapat yang lain. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, yaitu memberi makan fakir miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan lebih daripada itu tadi, wa antasumu khairullakum in kuntum ta'lamun, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau mau berpuasa, jadi monggo. Artinya, kalau kita lihat dari hadis bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima dasar fondasi, salah satunya adalah puasa Ramadan. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkan puasa Ramadan, karena hukum kewajibannya inilah tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Tidak ada kata istita'ah. Berbeda dengan haji, wa tahujjal baita istata'ta ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Tetapi puasa, siapapun dia kalau sudah masuk usia baligh, baligh muslim, baligh dan akal, maka dia mendapatkan kewajiban. Kalau haji wajib bagi orang yang mampu secara fisik, sehat dan kuat melakukan perjalanan, perjalanan jauh selama musim haji, dan mampu di bidang finansial untuk pembayaran biaya haji dan keluarga yang ditinggalkan minimal selama musim haji. Kalau ada yang sudah mampu, dia mendapat kewajiban ini. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Kita tahu sendiri kewajiban kalau tidak dilaksanakan menjadi dosa. Akan tetapi puasa, puasa adalah sekalipun orang itu tidak mampu merasakan puasa Ramadan, faktor usia, ketahanan fisik, dia tidak lantas dibebaskan begitu saja, nol, tanpa ada kompensasi ketiga. Sebagaimana orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, tidak dibebaskan begitu saja, udah kamu tidak usah sholat, karena tidak mampu sholat untuk berdiri. Tidak, tetap ada anjuran dan cara lain untuk melaksanakan perintah tersebut. Tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, sholatlah dengan berbaring. Dengan berbaring menggerakkan tangan untuk takbir sulit, karena mengeluarkan tenaga boleh menggunakan kelima mata. Masih tidak bisa mengedipkan mata, dia sadar tapi tidak mampu menggerakkan tangan fisiknya, boleh dengan niat melaksanakan sholat. Sampai segitunya Islam mengajarkan kepada kita, apapun kondisi kita, tidak ada bebas karena Anda tidak bisa berjalan, maka Anda bebas tidak sholat. Tidak, tetap bisa. Inilah nilai-nilai kewajiban dalam hukum Islam. Puasa juga demikian, tidak mampu melaksanakan puasa karena faktor usia, itu tidak akan dibebaskan. Ada perjalanannya, mau membayar fidyah atau mengkodok di hari yang lain ketika sudah merasakan kemampuan untuk puasa. Ada tidak dilepaskan sifir gitu, zero, tanpa ada tangan yang lain. Tidak, pasti ada tangan yang lain. Inilah makna sebuah kewajiban dalam puasa Ramadan. Orang yang bahkan orang tua atau seseorang yang mempunyai hutang puasa Ramadan 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu wajib dibayar oleh ahli warisnya. Oleh ahli warisnya. Makanya yang punya hutang puasa segera digenapi, jangan meninggalkan warisan. Warisannya apa? Ini bapak, warisannya 2 bulan berturut-turut, ayo dibagi. Saya akan belajar siapa yang mau warisannya ini. Kalau masalah puasa tidak mau berebut, tapi kalau harta saling mendahulukan. Nah, inilah puasa Ramadan yang memiliki kekuatan hukum wajib. Tidak ada celah bagi seorang pun untuk meninggalkan, sekalipun meninggal dalam tanggungan
berhutang puasa Ramadan harus ada ahli waris yang menggantikan atau melanjutkan, baik dengan mengkodok puasanya atau dengan membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi puasa Ramadan, maka setelah puasa Ramadan kita masuk pada puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, nanti yang tidak melaksanakan tidak dikenakan dosa. Saya mulai dengan hadis yang menunjukkan tentang puasa di bulan Syawal. Kita fokus di bulan Syawalnya, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Rawal jama'atu illa al-Bukhari wa an-Nasa'i an Abi Ayyub al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama soma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah fakaan nama seperti puasa sepanjang masa itu 1 tahun lamanya. Wal hasanatu bi asyri amsalnya, 1 kebajikan sebanding dengan 10. Jadi kalau kita puasa 30 hari dikali 10 kebajikan, maka ada 300 hari atau 300 kebajikan. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 1-nya kali 10, kalau 6, 60. 60 ditambah 30 menjadi 360. Inilah yang disebut dengan puasa dahar, puasa sepanjang masa. Pahalanya, maksudnya pahalanya seperti puasa sepanjang masa, 360 hari. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalau keterangan dalam Syed Sabiq, hadza liman shoma Ramadan kulla sanatin. Ini berlaku bagi orang yang puasa Ramadan setiap tahunnya. Kalau setiap tahun dia puasa Ramadan penuh, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang masa, artinya sepanjang masa hidupnya. Karena satu bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal terhitung setahun. Kalau setiap tahun dia melakukan ibadah seperti itu, maka sepanjang masa melakukan ibadah puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa sepanjang masa. Nah, kita nanti akan masuk kepada ranah fikihnya, termasuk juga pendapat daripada Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Puasa sunnah kaitannya dengan Ramadan itu ada dua macam. Bagaimana kita menghubungkan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Ada dua. Yang pertama adalah ada puasa Ramadan yang terikat puasa sunnah yang terikat dengan Ramadan, dan ada puasa sunnah yang pelaksanaannya tidak terikat dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa sunnah yang memiliki keterikatan dengan puasa Ramadan, yaitu di sini dikatakan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Kita nanti akan melihat kata-kata atba'ahu, kemudian ia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Atba'ahu ikuti bagi siapa dan bagaimana nanti kita menyikapinya. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sangat terikat dengan Ramadan. Yang kedua adalah puasa sunnah yang tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, ya seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, terus puasa Asyura, puasa yang lain, termasuk puasa yang wajib tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ada yang tahu puasa apa puasa yang wajib tapi tidak ada kaitannya dengan Ramadan? Ada tidak? Ada, apa itu? Puasa nazar. Itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan dan tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Dan puasa sunnah yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan adalah puasa yang berbeda 3 hari di setiap bulan Hijriah. Kita akan berada di pembahasan yang pertama adalah puasa Syawal yang kaitannya dengan Ramadan. Nah, puasa Syawal yang kaitannya dengan Ramadan, disinilah ulama berbeda pendapat. Satu, bagaimana hukum bagi orang yang belum
lengkap atau belum penuh melaksanakan puasa Ramadan, dalam artian masih punya hutang. Kalau masih punya hutang, kan harus disahur. Nah, saya kan mencari sunnah puasa dan nyasar. Jadi saya puasa sahur dulu, nanti baru puasa Ramadan. Puasa Syawal kan terbatas hanya di bulan Syawal. Sedangkan puasa Ramadan kan nanti bisa, setelah Syawal kan nanti bisa saya mengqadha atau saya menyambut hutang itu. Ini pendapat orang yang menginginkan puasa Syawal didahulukan sebelum melengkapi atau ikmal shaum Ramadan, sebelum melengkapi puasa Ramadan. Nanti ada juga yang berpendapat bahwa puasa Ramadan itu lebih membayar puasa Ramadan, mengqadha puasa Ramadan lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah, yaitu puasa Syawal. Karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat, maka kita menyegerakan melakukan amalan wajib. Ini pendapat yang mengatakan bahwa mengqadha Ramadan lebih utama. Nah, seperti itu. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah tidak ditemukan dalil yang secara sahih jelas mendahulukan satu di antara keduanya. Tidak, melainkan secara terpisah. Kenapa tadi saya sampaikan pendapat yang pertama memilih Syawal ya daripada mengqadha, dan pendapat kedua memilih mengqadha daripada Syawal, itu adalah ranah ijtihad. Mereka berijtihad sendiri-sendiri. Kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu pahala, karena dia sudah berusaha untuk mencari jawaban yang baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat daripada hadis man shoma Ramadan summa atba'ahu, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya. Kata-kata kemudian mengikutinya itu berlaku bagi orang yang sudah menyempurnakan puasa Ramadannya. Itu kata summa atba'ahu, maksudnya di situ. Jadi orang yang sudah selesai satu Ramadan dilaksanakan dalam satu bulan, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia jalan terus. Kalau orang masih punya hutang, maka dia dianjurkan mengqadha puasa Ramadannya dulu, baru puasa Syawalnya. Paling tidak, kita kan bisa menghitung. Kalau saya ditanya secara pribadi misalkan, mana yang lebih baik untuk saya harus mengetahui keadaan penanya. Karena kondisi satu penanya dengan lain bisa berbeda, sehingga apa yang disampaikan nanti juga berbeda. Kalau kita memiliki waktu yang cukup untuk mengqadha puasa Ramadan dan cukup untuk Syawal, maka mengqadha lebih utama. Lantas bagaimana kalau kita misalkan masa pemulihan dari sakit, tidak puasa Ramadan, tinggal 6 hari karena kita dalam keadaan terbaring di rumah sakit atau tidak mampu, kemudian kita ingin mengkodoknya. Awal bulan Syawal kita masih lemah, belum mampu untuk mengkodoknya. Kita menunggu pemulihan. Ternyata kita pulih pada tanggal 20 Syawal. Ada utang 6 hari. Kalau kita ngambil seluruhnya, berarti sampai tanggal 26 Syawal. Kalau Syawal ada 30 hari, tinggal 4 hari lagi. Untuk 6 harinya berubah. Gak bisa. Gimana kalau di rapel, jadi 4 hari di bulan Syawal itu dipuasa sehari 24 jam di rapel. Tetap gak bisa. Bagaimana kalau yang seperti itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan terus berkembang. Pertanyaan juga yang berkembang adalah tasyrikun niat, menggabungkan dua niat. Satu niat mengqadha puasa Ramadan digabung dengan niat puasa sunnah di bulan Syawal. Bagaimana hal itu? Mari kita lihat. Yang pertama saya sampaikan seperti yang di depan, bahwa sembahan tahu kemudian dia mengikuti 6 hari bulan Syawal, ini bagi orang yang sudah melaksanakan puasa Ramadan secara penuh, baik di bulan Ramadan atau mengqadha sisa hutang puasa Ramadan di bulan Syawalnya. Maka
yang saya tampilkan di sini adalah pendapat pertama. Tidak boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum memfadha puasa Ramadan atau membayar utang puasa itu. Kenapa demikian? Mendahulukan yang wajib aula lebih utama daripada yang sunnah. Dalam kondisi kita mampu melaksanakan kedua-duanya. Dalam kondisi kita mampu melaksanakan kedua-duanya. Maka kalau kita mendahulukan Syawal daripada mengqadha, sama juga mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, menurut sebagian ulama tidak tepat mendahulukan sunnah daripada wajib. Mari kita nanti kita akan lihat kondisinya. Ya, sebagaimana kalau kita masuk di dalam masjid mau melaksanakan sholat subuh karena matahari kita lagi akan muncul, kita diberikan dua pilihan. Apakah sholat fardu, sholat subuh dua rakaat dulu, atau kita puasa sholat tahiyatul masjid baru nanti sholat fardu. Maka dalam kondisi seperti ini ulama lebih mendahulukan sholat fardunya lebih dahulu. Sholat dahulunya lebih dahulu, lebih didahulukan daripada yang sunnahnya. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan sunnah. Lantas bagaimana nanti dengan pahalanya? Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalaupun kita masih memiliki waktu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid setelah sholat fardu, memiliki kesempatan tahiyatul masjid sebelum sholat fardu, Allah juga akan memberikan pahala dari niat baik kita. Sama seperti orang yang mau puasa mengqadha Ramadan, tapi dia memiliki keinginan untuk melaksanakan puasa insyaAllah. Inilah hadis yang tadi kita sebutkan, diriwayatkan dari Imam Muslim 1164. Ada gak riwayat daripada Bukhari? Dalam saya sampai mengatakan rawa al-jama'in lalu Bukhari. Tidak ditemukan di Bukhari, tidak ikut meriwayatkan hadis ini. Man soma Ramadana summa atba'ahu sittan, mengikuti 6 hari dari Syawal, di bulan Syawal, karena kasyam dahi, bagaimana dia berpuasa setahun penuh atau sepanjang tahun kalau setiap tahun dia melaksanakannya. Ini yang menjadi dorongan daripada sebagian besar kaum muslimin untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa wa man taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftartu 'alaihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6502. Wa man taqarraba ilayya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bi syai'in ahabba ilayya, dengan amalan wajib mimma iftartu 'alaihi, hingga aku mencintainya. Ini menunjukkan bahwa kita ini dianjurkan untuk mempercepat-cepat mendekatkan diri kepada Allah, atau bahasa kita dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah. Dengan apa? Dengan amalan yang fardu dan juga dengan amalan yang sunnah. Nanti akan kita lanjutkan. Dengan amalan yang sunnah juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftartu 'alaihi, dengan apa yang telah diwajibkan dan telah aku wajibkan kepadanya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau di sini kita lihat la yasbahu hatta yabda'u bi Ramadan, ini berkaitan daripada Sayyid Abu Sayyid yang mengenai tentang puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya adalah tidaklah layak melakukan sampai memulainya terlebih dahulu dengan mengqadha puasa Ramadan. Maksudnya tidak dianjurkan melaksanakan puasa sunnah setelah bulan Ramadan kecuali menyelesaikan tanggungannya dengan Ramadan itu sendiri. Ini maka tadi saya sebutkan di awal akan terjadi perbedaan pendapat karena ini masalah fikih dan masalah ijtihad. Terus bagaimana dengan mendahulukan Syawal? Ini adalah hadis yang cukup panjang
yang dilintaskan oleh Imam Bukhari. Yang ditekankan kita adalah di sini, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Ini adalah dalil yang dipakai oleh ulama, boleh mendahulukan puasa sunnah Syawal sebelum mengqadha puasa Ramadan. Nah, di sini nih. Jadi hambaku boleh mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Aisyah kan juga mengqadha puasa Ramadannya itu tidak di bulan Syawal langsung seketika, tidak, tetapi di bulan Syaban. Ini hadisnya, karena yaqulu Ali dan Ali yasumu min Ramadan, dulu Aisyah masih memiliki hutang, hutang dengan puasa Ramadan. Faman astati'u an aqdiya illa fi Syaban, dan Aisyah tidak mampu mengqadha puasa Ramadannya itu kecuali di bulan Syaban. Kecuali di bulan Syaban. Kalau ini kita sudah merujuk ke dunia muslimah. Karena dunia muslimah, satu, dia adalah seorang istri dan juga memiliki tanggung jawab untuk ya mentarbiyah putra-putrinya dan juga menjaga rumah tangga. Mungkin ada sebagian pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kesibukan itu membuat dirinya tidak mampu melaksanakan atau mengqadha hutang bulan Ramadan di bulan Syawal. Terlebih untuk seorang istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah, ingin melaksanakan puasa sunnah harus minta izin kepada suaminya. Nah, seperti itu. Maka kepada suami harus bisa memahami keinginan istri ketika hendak ingin mendekatkan diri dengan sang khalik atau dengan rohnya. Inilah yang dipakai dalil bagi orang yang mendahulukan puasa Syawal. Artinya, sekalipun Aisyah memiliki hutang puasa Ramadan, di bulan Syawal tetap melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal, baru kemudian Syaban sebelum Ramadan melengkapi hutang-hutang puasanya. Sudah mau memilih yang mana? Pilih yang pertama atau yang kedua? Milih mengqadha atau mendahulukan Syawalnya. Maka kalau saya ditanya seperti itu, lihat kondisi kita masing-masing. Kalau kita masih memiliki hutang puasa Ramadan dan waktu yang kita miliki dalam bulan Syawal ini cukup untuk membayar hutang, mengqadha serta melaksanakan Syawalnya, maka dahulukanlah yang wajib. Karena kita ini tanggal berapa Syawal? 9. Syawalnya berapa sekarang? 28 apa berapa? Kalau 28-nya ingat, masuk dalam tanggal 10 ya, masih ada waktu. Nah, masing-masing harus berpikir berapa hutang kita harus segera dilunasi, sehingga kita bisa menjalankan ibadah fardunya dan juga bisa mendapatkan fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jemaah rahimakumullah, ini adalah fatwa yang kaitannya dengan mengqadha puasa Ramadan atau 6 hari di bulan Syawal. Sudah terbaca? Sudah, kita lanjut. Nah, di sini ini fatwa dari Lajnah Daimah Lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta di Saudi Arabia. Pertanyaan yang ke-18489. Soal yang kesekian. Idza kana 'ala al-mar'ati qada'u 'amin Ramadan, ketika seorang muslimah memiliki hutang di bulan Ramadan, yaitu memqadha puasa Ramadan, fa min al-ma'rufi an taqdim al-fardhi afdalu min at-tatawwu'i. Kita ketahui bahwa mendahulukan yang wajib, taqdim al-fardhi, itu lebih utama daripada yang sunnah, yaitu Syawal. Walakin idza shomatil mar'atu at-tatawwu'a. Tapi bagaimana ketika muslimah itu puasa 6 hari di bulan Syawal? Misla sita min Syawal wa yaum Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal dan di Arafah. Suma ba'da dzalika qadha 'alaiha fi waqtin akhar. Kemudian setelah itu, setelah dia melaksanakan puasa sunnah, lalu mengqadha
Ramadannya. Fahal yajuzu dzalika? Boleh tidak seperti itu? Masih punya utang tapi mendahulukan yang sunnah, boleh tidak? Pertanyaannya. Iman, ketahuilah bi annani qad samitu marrah fi idza'atil Qur'anil Karim bi annahu jaiz. Pertanyaan ini, pernah mendengarkan siaran di radio, entah radio KRPH Martia, bukan dari KRPH Martia, jelas saya jamin bukan, kali ini orang Arab, masa paham dengan bahasa Indonesia. Dalam radio Al-Quran Al-Karim, bahwa yang demikian tadi mendahulukan yang sunnah itu boleh. Dalilnya, wa anna Aisyah radhiyallahu anha lam tatruki syai'an min syai'an tatawwu. Bahwa sesungguhnya Aisyah itu tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Puasa sunnah. Wa lam taqdi illa fi Sya'ban, dan dia mengqadha puasanya di bulan Sya'ban, mengqadha puasa Ramadan. Fa hal hadza sahih? Apakah ini benar? Wa ma hukmu siyami as-sittah min Syawal wa yaumi Arafah wa pertama itu hal tatawuan. Bagaimana dengan pahala puasa saya di bulan Syawal dan Arafah tadi? Sedangkan saya nawaitu hal tatawu, saya niatnya itu ya puasa sunnah, bukan puasa ngiras-ngirus sekali mendayung belum belum terlewati tadi. Menggabungkan niat, saya puasa Syawal, iya sekalian aja sekalian puasa mengkontrol Ramadan, lumayan kan ngirit 6 hari gitu. Wa adalah katakan min kata ibad, dan dia tidak yakin dengan pelaksanaan setelahnya. Nah, mari kita lihat jawabannya. Al-aula wa al-aqwal an tabda' al-mar'atu bi siyami qada'i qabla siyami tatawwu. Yang lebih utama adalah mendahulukan puasa qada Ramadan sebelum melaksanakan puasa tatawwu sunnah 6 hari di bulan Syawal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyam dari. Yang tadi saya sampaikan, barang siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadan ini adalah puasa Ramadan penuh, sudah selesai. Sudah diselesaikan tanggungan dia melaksanakan puasa Ramadan. Tsumma atba'ahu sittan, kemudian baru mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Nah, sedangkan wallahi alaihi qadaw la yastuq alaihi annahu shoma ramadan hatta yaqdima alaihi, maka orang yang memiliki hutang untuk mengqadha ramadan lebih dianjurkan untuk mendahulukan daripada yang tatawu. Wali anna qadha wajibun, mengqadha itu wajib, ya fi dzimmati fal bada'atu bihi awlan, maka mendahului atau menegakkan yang wajib itu lebih utama. Nah, ini adalah dari lajnah daripada lil bukhus al-ilmiyah wal iftah. Jadi kalau tempat kita juga kayak mufti MUI-nya, MUI Indonesia. Terus dari yang lain, ini fatwa daripada Imam Utsaimin. Law shoma sittata ayyamin min Syawal qabla al-qadha. Bagaimana kalau puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum mengqadha? Fahal yang fa'amu dhalika wa tutazi'uhu hadis dan min Syawal, apakah berfaedah mendahulukan yang sunnah? Apakah juga mendapat pahala? Jawabnya adalah, ini lebih keras, la tanfa'u, tidak berfaedah dan tidak memberikan manfaat ketika mendahulukan yang sunnah. Ini pendapat daripada Syekh Utsaimin. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Artinya puasa 6 hari bulan Syawal itu setelah puasa Ramadan dilengkapi, sama seperti tadi. Ini sama. Falau badan bi sittati qabla al-qada lam yahsul 'ala al-ajri. Kalau tadi penanya bilang bahwa kalau saya mendahulukan yang Syawal sebelum qada dapat pahala tidak? Dijawab, kalau dimulai dengan sita Syawal, maka dia falam yahsul al-ajri alladhi baina bayyana ar-rusul, maka tidak mendapat pahala. Ini pendapat daripada Syekh Utsaimin. Ini pendapat.
samanya dengan pendapat yang sebelumnya adalah mendahulukan untuk mengqadha Ramadan baru kita Syawal. Ini juga demikian nanti. Al yashtaratu liman arada an yasuma sittan min Syawal an yaqdima alaihi min Ramadan. Penanya bertanya kepada Imam Al-Albani, apakah disyaratkan bagi orang yang ingin puasa Ramadan, puasa Syawal, disyaratkan membayar atau membayar Ramadan? Jawabnya adalah na'am. Nah, iya, dia harus mengganti bulan Ramadannya dulu. Nah, inilah beberapa fatwa yang saya sampaikan dan juga kaitannya dengan puasa tadi. Lantas bagaimana dengan tasyrikun niat? Menggabungkan niat antara puasa wajib mengqadha Ramadan dengan menggabungkan niat puasa sunnah, boleh atau tidak? Di sini dikatakan bahwa hadhil mas'alatu tu'rafu 'inda ahli al-ilmi bi mas'alati tasyrik, at-tadakhul bainal ibadah, yang tadi saya sebutkan adalah menggabungkan niat yang berbeda dari amal ibadah yang berbeda menjadi satu. Yang sebagaimana kalau kita masuk masjid, salat fardu digabung dengan salat sunnah, atau salat tahiyatul masjid digabung dengan salat fardu. Apakah seperti itu diperbolehkan? Walaha suwalun katsiran. Ada beberapa model. Yang pertama adalah menggabungkan antara niat melaksanakan ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Kalau niat melaksanakan ibadah wajib dan menggabungkan ibadah sunnah di dalamnya, dikatakan di sini mendapatkan pahala. Contoh real dari sini adalah mengqadha puasa Ramadan adalah ibadah wajib, kemudian ada niat melaksanakan ibadah sunnah 6 kali di bulan Syawal. Karena dilakukan qadhanya itu di bulan Syawal, maka dapat pahala. Yang tidak boleh adalah fawan nawa al-mustahab lan yujizu anil wajib. Niat ibadah sunnah tapi didompleti dengan ibadah wajib. Yaitu puasa 6 Ramadan, 6 Syawal didompleti dengan mengqadha Ramadan. Ini yang tidak diperbolehkan. Saya lupa mencantumkan ini pendapat dari siapa. Wa man nawa qada Ramadan wa awqa'ahu fi yawm asyra sahha qadahu. Barang siapa yang qada puasa Ramadan pada hari atau puasa Asyura, maka itu diperbolehkan. Wa ruja ayyana la sawaba Asyura inda ba'di ahli ilmi, sebagai pula berpendapat akan mendapatkan pahala dari puasa Asyura-nya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau nanti ada bukunya Nihayatul Muhtaj jilid yang ketiga halaman 208 dan juga di Mughni Al-Muhtaj jilid 2 184 halamannya, atau Hawasyih Tuhfatul Muhtaj jilid 3 457 halamannya, yang berbicara tentang mengqadha puasa Ramadan yang digabung dengan puasa sunnah lainnya. Tapi kalau kita niat puasa ya sekaligus untuk diet, boleh dikatakan itu juga boleh. Nah, jemaah rahimakumullah, tadi sudah pendapat sudah kami sampaikan tentang mendahulukan atau mengqadha puasa Ramadan daripada Syawal. Sekalipun juga yang berpendapat boleh berpendapat mendahulukan Syawal daripada mengqadha Ramadan, mengingat waktu bulan Syawal hanya satu bulan dan tidak diperkenankan melaksanakan puasa Syawal di bulan setelah Syawal. Inilah dua pendapat. Di sini saya menyampaikan bahwa hadis atau dalil yang secara jelas sahih menyebutkan antara satu dan keduanya, saya sendiri tidak mendapatkan itu. Tetapi munculnya pendapat pertama dan kedua tadi adalah hasil daripada ijtihad para ulama. Hasil ijtihad para ulama, maka kita kembalikan kepada diri kita masing-masing tentang pelaksanaan ibadah ini dengan tidak meremehkan nilai dan keutamaan puasa di bulan Syawal, juga tidak juga meremehkan kewajiban puasa Ramadan. Artinya kita bisa menghitung kemampuan kita dari hari-hari yang kita miliki
dengan jumlah puasa yang harus kita lunasi, sehingga kita nanti bisa membuat semacam planning yang wajib tetap kita laksanakan, yang sunnah juga tetap kita laksanakan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah awalnya saya mendahulukan puasa Syawal karena ijtihad saya nanti di akhir bulan Syawal itu akan menyambut silaturahim dan belum tentu kondisinya akan fit seperti itu karena takut terganggu masalah kesehatan. Nah, tapi setelah mengikuti kajian ini, saya berubah pikiran gitu. Sepertinya memang lebih baik saya mendahulukan mengkodok puasa. Nah, lalu ini terkait niat, bisakah saya merubah niat puasa Syawal saya yang pernah, atau mungkin karena hari ini saya puasa, tadi pagi itu niatnya puasa Syawal, bisakah merubah niatnya ke puasa kodok? Atau memang ya yang Syawal di ya sudahlah Syawal, nanti untuk puasa ke depan dilanjutkan untuk mengkodok. Atau mungkin yang 3 hari Syawal kemarin saya puasa itu karena tadi ada pendapat yang cukup keras bahwa mendahulukan yang sunnah itu tidak ada manfaatnya, apakah yang 3 kemarin itu hangus atau seperti apa gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga baik.
tadi pertanyaannya, pertanyaannya ada 7. Yang pertama tentang masalah niat puasa Syawal. Puasa Syawal yang sudah dilakukan dengan niat puasa Syawal tetap akan terhitung dengan puasa Syawalnya itu. Oleh karena itu tadi saya belum menyebutkan hadis daripada barang siapa yang melaksanakan ibadah 6 hari di bulan Syawal, ini berbedaan daripada ulama. Di sini adalah menurut Wa'inda Ahmad, annaha tu'addi mutatabi'ah wa ghairu mutatabi'ah. Imam Ahmad berpendapat 6 hari di bulan Syawal itu boleh beriringan. Beriringan itu harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai 6 hari beriringan seperti itu juga boleh. Atau tidak beriringan, selang-seling ini ngambil hari ini tidak puasa karena nanti ada Syawalan, besok mungkin sepi agenda, kita puasa Syawal gitu. Boleh tidak beriringan. Ini pendapat daripada Imam Ahmad. Wala fadla li ahadihima ala al-akhar, dan tidak ada ini lebih utama, ini lebih diutama dari yang lain. Menurut Imam Ahmad tidak seperti itu. Nah, sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, Hanafiyah adalah pengikut daripada Imam Hanafi dan Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i. Al-afdalu shaumuha mutatabi'an, yang afdal adalah puasanya berturut-turut harinya, tidak selang-seling. Kapan? Aqbal al-Id, setelah hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Syawal. Ini menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah. Bingung lagi kalau bagaimana nanti sholatnya kalau berbeda. Yang hari ini tanggal 1 Syawal, yang lain nanti Syawalnya besok. Nah, kita menghindari itu. Nah, silakan puasa setelah hari, sehari setelahnya. Ini bahasanya. Maka tadi yang sudah melaksanakan 3 hari di bulan Syawal, insya Allah tetap terhitung dari dalil dan hadis yang ada. Sedangkan yang tidak boleh adalah merubah niat di tengah-tengah melaksanakan amal ibadah. Merubah niat di sini dari yang sunnah menjadi wajib. Dari yang sunnah menjadi wajib. Kita sholat Allah Akbar, kita toleh-toleh, baru bersedekuh kayak gini, sholat subuh kan. Maunya niatnya sholat tahiyat masjid. Tapi dilihat ya, kok sudah jam segini, ini sebentar lagi, ini nanti terbit matahari. Bukan membaca doa ataupun surat-surat, tapi yang dipikir ini cukup gak waktunya. Alah, daripada nanti saat tertinggal puasa subuhnya, karena sudah agak siang, yang semula niatnya itu sholat tahiyat masjid terus dirubah menjadi fardu, dua-duanya menjadi batal. Batal di sholat sunnahnya karena dia merubah niat, batal di puasa subuhnya karena dia tidak meniatkan dari awal. Dari niat itu di awal sebelum menjalankan amal ibadah. Maka tadi yang menanya seperti itu. Dan tidak akan harus innamal a'malu binniyat. Kalau yang ketiga Syawal sudah dilaksanakan, kalau sekarang diisi dengan qada Ramadan, itu juga lebih baik. Artinya kita bisa mengukur kemampuan dan kesempatan yang kita miliki untuk beribadah. Itu ya, yang pertanyaan pertama tadi. Yang kedua, terkait dengan nazar. Nazar itu wajib untuk dilaksanakan selama nazarnya tidak bertentangan dengan negara Islam. Umar, kalau tidak salah Umar pernah bernazar terkait dengan i'tikaf. Rasul, saya dulu pernah bernazar ingin beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram, sehari semalam di Masjidil Haram. Rasul bilang, laksanakanlah nazar itu. Laksanakan nazar, artinya adalah nazar itu wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam atau dalam rangka mengambil ridho Allah. Maka bernazar melaksanakan puasa, melaksanakan puasa. Toh berikutnya, hari berikutnya itu adalah hari-hari yang mana dilarang untuk berpuasa. Ittifaq ulama, menurut kesepakatan para ulama, maka lebih baik untuk dilaksanakan puasa di hari berikutnya. Tapi dia tetap melaksanakan nazar itu. Maka kalau bernazar itu pikir-pikir dulu. Jangan asal nazar. Saya nanti kalau dapat beasiswa, saya puasa tanggal 1 Syawal. Tidak boleh. Sekalipun nazar itu wajib dilaksanakan, tapi selama bertentangan dengan cara Islam, tidak boleh. Sebagaimana lata kata lima puluh mungkin lima siatnya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sekalipun sama orang tua yang kita wajib birrul walidain kepada
Jadi menjaga agama itu lebih diutamakan sebagaimana nazar tadi. Maka dilaksanakan di hari berikutnya tanpa kita meninggalkan nazar tersebut. Ada berpendapat, mungkin tidak sering kita dengar, orang yang pelit beribadah biasanya dia bernazar karena jarang puasa sunnah, terus dia bernazar. Pokoknya kalau nanti saya lulus saya mau puasa sunnah. Artinya dia puasa sunnah kalau ada kelulusan pada dirinya itu. Seharusnya kita melaksanakan ibadah tanpa dengan nazar. Boleh. Itu ya untuk yang puasa nazar tadi sebaiknya dipending dan dilaksanakan di hari di mana tidak dilarang melaksanakan puasa tapi tetap menjalankan nazar tersebut. Yang ketiga adalah hadis tentang Aisyah, asbabul wurud, untuk mengetahui sebab musabab keluarnya hadis itu adalah asbabul wurud. Kalau turunnya ayat itu adalah asbabul wurud. Asbabul wurud daripada ini adalah dari keterangan selanjutnya yang dari hadis kita sampaikan terkait dengan Aisyah yang mengkontrol Ramadan, puasa Ramadan di bulan Syaban. Asbabul wurudnya adalah karena Aisyah disibukkan dengan urusan dia sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, dan juga memiliki tugas di dalam rumah tangga. Kesibukannya itulah yang membuat dia tidak memungkinkan untuk mengkodok Ramadan di bulan setelah Ramadan. Jadi mengkodok Ramadan, puasa Ramadan di bulan Syaban bukan karena semata-mata dia menjadikan bulan Syaban sebagai bulan khusus untuk mengkodok puasanya, lantaran karena kesibukan dia yang dia hadapi bagi ibu rumah tangga. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalaupun istri harus minta izin kepada suaminya, paling tidak memberitahulah, hari ini saya puasa, saya minta izin untuk mengkodok, biar nanti tidak salah pengertian dan tidak salah paham gitu. Itu asbabul wurudnya. Terus bagaimana dengan masih memiliki hutang puasa di tahun yang lalu? Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka harus mengevaluasi berapa jumlah puasa kita yang masih bolong di bulan Ramadan tahun ini. Kalau bisa kita mengkodok di tahun ini, maka laksanakanlah. Tetapi kalau tidak mungkin, lantaran karena baru ingat sehingga waktunya tidak cukup, atau ingat setelah masuk bulan Ramadan ternyata 2 tahun yang lalu masih punya hutang, setelah buka kalender pun ternyata ada hutang belum terbayar, itu boleh dan langsung membayar mengkodok puasanya setelah bulan Ramadan tahun tersebut. Tetap harus dikodok, tidak boleh tidak boleh dilupakan atau sengaja mencari alasan untuk bisa melupakan atau gimana caranya supaya biar lupa, tidak boleh. Tetap harus mengkodok, maka orang yang meninggal pun harus diketahui apakah punya tanggungan hutang puasa ataupun tidak. Selanjutnya, kedudukan seorang muslim atau muslimah yang sudah bersyahadat dan tapi tidak melaksanakan puasa dan sholat, tetap dia dikatakan melaksanakan atau dia melakukan dosa besar. Kalau dia tidak melaksanakan karena dia menganggap remeh atau ijmal, menyebelkan, maka dikatakan melakukan dosa besar. Tetapi kalau dia tidak melaksanakan puasa dan juga tidak sholat lantaran mengingkarinya, ingkar atau jahada, maka dikatakan faqad kafar, maka dia telah kafir dan telah kufur karena dia mengingkari kewajiban puasa ataupun sholat ataupun Islam yang lainnya. Maka ini konsekuensi orang yang sudah bersyahadat adalah harus mampu dan berusaha melaksanakan amalan dan atau mukallaf beban kewajiban yang dibebankan atas dirinya. Mas tatatu, semampu kalian. Semampu kalian maksudnya ya kalau sholat tidak bisa berdiri ya duduk gitu. Bukan berarti semampu kalian sholat bisa mereka, aduh saya gak mampu, 1,5 jadi gak bisa. Bukan seperti itu. Kemampuan dalam pelaksanaan atau puasa. Kami juga memiliki saudara yang baru masuk Islam, tidak mampu untuk puasa tiap hari, itu masih tidak mampu karena belum terbiasa. Ya kami sampaikan bahwa
yang tidak mampu, hari yang dimana tidak berpuasa itu tetap terhitung dan nanti dibayar di hari berikutnya. Nah, kayak gitu. Dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim yang sudah bersyahadat. Itu kan saya sampaikan ya, kalau di Lombok itu ada yang non muslim, kalau disuruh ada itu fasih. Jadi dari Allahu Akbar, La ilaha illallah, sampai itu dia suruh ada itu fasih, tapi dia bukan muslim. Apakah ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sudah termasuk sebagai seorang muslim? Termasuk enggak? Kembali kepada niatnya. Kalau dia mengucapkan syahadat tidak ada keinginan untuk memeluk agama Islam, maka tidak terhitung sebagai orang yang syahadat. Tambah hanya sebatas membaca sebagainya, itu juga tidak bisa menjadikan dia masuk muslim. Tetapi niat yang ada dalam dirinya ketika mengucapkan itulah yang membuat dan membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Lantas bagaimana dengan orang yang hamil dan menyusui? Ini kaitannya dengan puasa yang ditinggalkan oleh yang orang wanita hamil atau menyusui, maka bisa membayar fidyah. Fidyahnya apakah makanan ataupun uang adalah al-afdal it'am masakin, memberikan makan satu porsi makan standar enak untuk kita. Lebih diutamakan memberikan makanan kepada orang yang miskin. Kalau misalkan agak sulit dan sebagainya, boleh. Boleh uang, boleh diuangkan. Kalau kita mencari afdalnya adalah makanan. Sebagaimana zakat fitrah, apakah berbentuk makanan pokok atau uang? Yang aslinya adalah berbentuk makanan pokok. Kalau uang bagaimana? Boleh, sebenarnya boleh. Nah, makanya kalau kita cari afdal seperti itu. Nah, untuk orang yang hamil ataupun menyusui, maka sebaiknya itu seperti tadi, harus mengetahui berapa jumlah hari yang ditinggalkannya sehingga nanti dia bisa membayar fidyah ketika tidak mampu untuk mengkodoknya. Kalau sudah membayar fidyah, maka tidak ada kewajiban untuk mengkodok jumlah hari yang ditinggalkannya. Sekalipun ada yang berpendapat dua-duanya, tetapi itu dianggap lemah pendapat oleh sebagian besar ulama fikih. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan puasa Ramadan dan puasa Syawal, dan juga orang-orang yang harus mengkodok atau membayar fidyahnya. Seorang anak juga boleh membayar fidyah daripada orang tuanya. Kemarin kita ada jamaah, dia harus membayar fidyah kedua orang tuanya, dua-duanya tidak mampu untuk berpuasa Ramadan. Nah, kalau diuangkan nominalnya berapa? Kalau nominalnya namanya adalah satu porsi makanan standar. Ada nasi, sayur, lauk, kalau mau dikasih buah itu lebih baik. Ya jangan sampai karena kita biasa makannya, saya kan masak makannya aja nasi kucing, masa fidyahnya harus mahal-mahal. Ya nasi kucing juga lah. Ya tidak seperti itu. Kalau kita ditanya nominalnya, bisa antara 10, 12,5 atau 15.000. Itu sudah makanan standar. Kalau lebih dari itu, boleh. Kalau kita mampu juga boleh. Khairul lakum. Itu nominalnya kalau mau diuangkan 10.000 kan sudah cukup kan. Kalau untuk yang mahasiswa itu sudah dapat STEM, terus dapat tisu gratis lagi. Nah, inilah jamaah rahimakumullah dari pertanyaan yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan kaitannya dengan Ramadan dan puasa Syawal. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat dan setelah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.